warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kalian kembali lagi bersama channel YouTube TV Pol Chandra Dibuka dalam program apa? Program Bejajo. Nah, kembali lagi bersama saya Shirley Age dan juga dan saya Boy. Nah, ini adalah episode pertama kita. Nah, episode pertama program Bejajo. Berjalan? Berjalan sambil Sanjo. Enak kan, nah, berjalan sambil Sanjo. Kali ini kita ada di Jalan Ratna. Ngapain kita kesini? Kayaknya kita mau cuci makanan deh. Yuk, penasaran kan gimana rasanya? Langsung aja ikutin kita. Di mana Bo ya? Di catering Sari Nandi, sesuai janji kita tadi. Nah, di sini kita bakal icipin makanan spesialnya. Itu ada satu yang khas, itu tadi apa ya? Jangan dikasih tahu dulu dong. Oh gitu. Nanti. Itu namanya kan spesial, nanti. Benar, jadi harus surprise gitu. Dan jadi di sini nih memang khusus untuk apa ya, makanan-makanan khasnya Palembang dan Sumatera Selatan. Banyak sekali menu-menu. Kita tadi udah lihat-lihat menu, udah ngobrol juga. Dan di sini banyak sekali kami lihat-lihat di dinding-dinding ini, udah banyak pejabat-pejabat yang udah datang ya. Ada Pak Jokowi. Tuh, ada Pak Jokowi. Bapak Herman Deru. Ada Bapak mantan gubernur kita itu, Bapak Aling Nordin. Ada pokoknya Bapak Sandiaga Uno. Banyak. Karena rumah makan Sari Nandi ini sudah didirikan sejak tahun 1956. Sangat luar biasa. Kita aja belum lahir ya. Belum kepikiran mungkin anak tua kita ya. Iya. Ini tadi. Dan juga banyak cabang-cabang yang lain yang ada di Palembang ya. Oke, sembari menunggu menu, ngapain nih? Kita ya udah ngobrol asik aja ya. Tunggu ya. Gak sabar lagi mau makan ini. Itu ada ayam bakar, ada kerang, ada juga ini apa? Ini sambal favorit aku nih, sambal mangga, keren. Terus ada malbi, ada kambing, lengkap banget pokoknya di sini. Ini ya. Satu lagi nih. Apa nih? Boya ini patin ini. Mantep. Dan wajar ya kalau ini jadi apa favoritnya para pejabat-pejabat di Palembang. Dan ada satu lagi yang belum. Iya. Mbak. Ini dia menu spesialnya, ada burung puyuh goreng. Nah, di sini juga menyediakan burung puyuh pindang. Ya. Ada juga. Oke, langsung saja kita icipi. Pening. Makannya mau dari mana ini? Langsung aja ini piring. Nasinya Tuhan. Kalau cowok itu terakhir. Oke, gitu. Ini ya. Oke, mantap. Lagi? Lagi dong. Terus. Udah. Jadilah sapro aja sebentar ya. Oke. Jangan tak kenyang ujung Palembang. Benar. Aku mau cicipin kerangnya dulu. Karena kayaknya kerangnya ini baunya aja udah bikin kenyang. Coba ya. Aku mau langsung ke sambel favorit. Apa itu sambel ini? Mangga dong. Tuh, asik. Langsung kita lihat bung puyuhnya. Udah nggak sabar? Bung puyuhnya. Langsung cicip. Oke, benar. Ini karena menu spesial katanya ya. Gimana Boya? Pas. Tekstur burungnya ya, enak, lembut. Iya benar. Lembut. Enak banget sih. Sambelnya juga enak. Hmm.
lembut. Dagingnya tuh nggak keras, nggak kenyal gitu kan. Pas banget, pas banget. Terus yang enak itu sambelnya nih. Sambelnya. Dan juga di sini kalau kita nggak mau yang goreng-goreng aja, itu bisa dikasih kuah pindang. Enak banget. Jadi enaknya tuh tambah. Terus aku mau cicipin kerangnya. Makan dulu yuk. Ya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Makin siang makin rame ya di sini ya. Coba apa lagi ya kira-kira yang pakai kuah pindang nih anak. Aku bingung nggak mau ngambil yang mana, saking banyaknya. Maaf ya kameramen, teman-teman bisa lihat pindangnya enak. Kita cicip nih kuahnya. Pindangnya ini di sini nggak pakai nanas sama terasi, dia cuma pakai tomat. Jadi beda-beda dari yang lain di sini beda. Banyak orang-orang yang kesini yang cari. Iya benar. Rasanya juga sedep banget sih, wajar kalau ini jadi selera umat bangsa. Santai. Karena kameramen mau ya. Dia bertugas dulu. Nanti ini dihabisin semua pak ya. Padahal burungnya ini enak banget, lembut loh. Ini nih. Apa? Ada pentol. Pentol apa? Ini pentol ini dibuat dari ikan gabus. Enak banget. Kita coba. Itu kupikir tadi telur. Enggak lah. Pentol. Ini ada sate juga nih. Sate kok kayak gini. Itu yang baru aku mau tanya. Satenya kayak gitu bentuknya. Sate ikan itu. Coba buka dong bayar satenya gimana bentuknya? Makan dulu. Tapi serius loh, di sini tuh enak banget. Rasanya semua pedesnya tuh pas banget. Oh gini. Ini baru berapa menu ya yang kita coba, belum yang lain-lainnya. Si banyak. Ini sate apa nih? Sate ikan. Kita kasih sambal sedikit. Yang di rumah, yuk. Duan makan siang yuk. Ini karena apa ya? Emang rekomend banget sih buat kalian yang emang cari masakan-masakan rumah. Sambal mangkanya enak nih, pas-pas banget. Masakan khas Palembang. Dan ini juga katanya kita bisa catering ya? Bisa. Catering di sini. Nanti kita kasih informasinya ya. Satenya enak. Cuman di sini nih, cuman di Palembang nih kayaknya sate yang bentukannya kayak gini. Nambah lagi, kayaknya mau nambah ayam bakar deh. Ini ya? Iya. Ini ayam kecap. Oh, ayam kecap? Iya. Jadi kayak kalau ada di tempat-tempat resepsi pernikahan tuh ini sering loh. Tapi coba kita cicip yang di sini, enak nggak ya? Lihat ya rasanya ya. Oke, lembut banget dagingnya. Ini gue ya? Enak ya? Aku nggak bisa berkata-kata. Semua yang kita cicipin di sini enak ya? Sering-sering aja kita diundang ke sini. Dari tekstur-teksturnya itu pas. Mantap. Mana nih? Siapa ini chef-nya nih? Tapi ya di sini tuh emang harganya juga worth it banget. Jadi nggak nyesel deh pokoknya kalau kesini. Ini juga lokasinya strategis di tengah kota. Jadi mudah banget buat kalian nyari posisi ini di mana gitu. Lihat, untuk kameramen coba lihat tuh. Ini makin siang makin rame orang.
mungkin ada orang yang mau makan di sini ya. Tapi ini ada apa nih rame-rame di sini? Mungkin tahan dulu ya. Boleh Bapak kalau mau bayar. Iya. Jangan dong. Ini walaupun cuman digoreng aja pun enak. Enak. Dari Nandi punya. Bu, maafkan kita makan duluan. Tempatnya juga enak, dingin. Ini kerang ya? Iya, ini kerang. Ini kerang, kita coba. Enak kok kerangnya nggak kerasa pahit. Biasanya kan kalau kerang, itu ada pahitnya. Ada rasa pahit dari kerangnya gitu kan. Mungkin atau susunya kurang bersih atau gimana gitu. Oke, pokoknya lanjut terus ya, kita tunggu sampai nanti kita bakal kemana aja, oke? Mantap, kita lanjut makan dulu. Kita makan dulu ya. Itu ada apa ini, Boya, namanya? Kambing. Ini kari kambing. Kari kambing. Kari kambing, ada malbi sama itu apa? Iya. Patin ini. Iya, itu. Boya. Boya. Ya, oke. Kita langsung cicip lagi. Aku mau coba. Udah. Kalau nambah aku kemel, aku gak mau ini, aku mau coba ini deh. Ini baru program pertama loh, episode pertama. Tuh. Udah seenak ini. Gimana selanjutnya nih? Aduh, terima kasih Sisi Paul Chandra di muka. Harap sabar, kameramen harap sabar. Mari kita lanjutkan. Jadi Sisi Paul ini sangat luar biasa sekali ya. Selain dia itu kampusnya mendidik mahasiswa-mahasiswanya dengan baik, dia juga membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempromosikan budayanya. Benar. Dan juga salah satunya ini makanan-makanan khas Palembang. Kulineran. Jadi luar biasa lah Sisi Paul ini. Jadi untuk semuanya jangan lupa pantengin YouTube. Nah, nanti bakal tiap minggu itu ada muka-muka kita di sana. Jangan bosan aja ya. Dan juga Sisi Paul ini tuh banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang serunya di selain ini ya. Untuk di kampusnya sendiri tuh kita punya kayak apa? Kamu gadis ya? Jadi dia ini adalah salah satu bujang Sisi Paul Chandra di muka tahun 2018. Kalau saya gadis Sisi Paul Chandra di muka tahun 2019. Jadi harus bangga menjadi warga Sisi Paul dan warga Palembang. Iya. Karena makanannya enak-enak. Enak-enak. Ini kita lagi nyicipin patin. Iya. Ini ikan patin. Ini memang enak banget. Kalau orang dari luar itu pasti nyarinya ikan patin. Ikan patin. Pindang patinnya mana? Pepes patinnya mana? Enak. Ini bumbunya kerasa banget. Apa sih ini bumbunya, nanas ya? Ada nanas sama duriannya. Durian ya? Itu. Padahal aku nggak suka durian loh, tapi ini aku bilang enak. Mak ujung Palembang itu lemak galo, tak gratis tadi. Sikok lagi kalau ujung Palembang tuh. Apa? Kalau disuruh. Apa? Banyak gawe. Banyak gawe asli. Sudahnya kalau nggak kenyang makan cak pacet. Pergi balik. Pergi. Jangan lupa bayar. Enak-enak patinnya nih. Sumpah aku pengen nyicip malbinya tapi kayaknya aku kenyang nih.
Ayo ayo habis effort. Kage. Fokus sih, ayo, kerja. Bayar mau cuci babi. 75 tahun Indonesia maju. Ayo. Ini Boya babinya, Boya cuci. Babi tuh dari daging apa nih? Daging sapi. Ini kok lembut ya? Iya, lembut banget tuh, kan? Coba deh, coba lihat. Nih, gini-gini aja dia lembut banget. Teksturnya pas. Itu, noh. Biasanya kan kalau potong itu kan mau ditekan-tekan gitu ya. Kalau ini enggak. Nah, lembut ya. Mari kita cicip bumbunya gimana rasanya. Kental banget bumbunya. Hebat. Kayaknya ini nanti bakal jadi tempat telur sarapan pagi aku deh. Sarapan pagi kenyang di sini, nak. Wajar sih udah puluhan tahun tetap bertahan sampai 2020 masih aktif loh. Luar biasa. Sampai kayaknya aku gak bisa berkata-kata lagi. Ini enak. Sampai perut. Buat kalian jangan lupa mampir ke sini. Jalannya di mana, Boya? Di Jalan Ratna di Talang Semut ya, di Kecamatan Bukit Kecil. Pokoknya kalau anak-anak muda pasti tahu, Be, ada tongkrongan apa ini di sebelah sini. Kedai Siru. Nah, tepat di seberangan itu. Lihat aja, tepat di pinggir jalan, dindingnya warna apa ini? Hijau ya. Warna hijau. Nah. Jadi buka dari pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi jangan takut kehabisan, tiap hari dia buatnya selalu banyak ya stoknya. Nah benar. Dan maaf kalau kami ngomongin campur-campur bahasa Palembang, bahasa Indonesia, itulah budaya kami deh. Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya mohon dimaafkan. Sebelum kalian yang komen, kita dulu ada komen. Lagi penuh komen di YouTube tuh. Apa ini? Itu nih ya. YouTuber kok YouTube kok ngomongnya nggak bener sih, gitu kan? Baru aja. Nggak, aku yang penting happy gitu kan. Kami makan lemak. Ya. Kalian pokoknya subscribe terus di channel, di program-program kita yang selanjutnya dan hari-hari kita selanjutnya. Oke, bye. Bye.